Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dalam video kali ini bersama-sama dengan saya dalam vlog juga blog. Dan saya adalah Akmal, peneman setia anda. Macam biasa kan? Okay. Untuk video kali ini kita akan sambung semula kisah 25 Nabi Utusan Allah. Pada buku ini kita dah cover banyak dah kisah-kisah Nabi. Dan yang akan kita akan coverkan pada video kali ini adalah video pengenalan. Ataupun tajuk video kali ini adalah Nabi Musa AS dan ahli sihir Firaun. Mujizat yang ada Nabi Musa ni adalah boleh berbicara dengan Allah directly. Tongkat baginda boleh bertukar menjadi ular. Kemudian baginda juga diberikan mujizat untuk membelah lautan. Kemudian baginda juga dikurniakan dengan kitab, iaitu kitab Taurat. Baik, kita terus kepada cerita Nabi Musa AS. Ibu Nabi Musa AS bernama Yukabat. Yukabat ataupun Yukabat. Bapanya bernama Imran bin Kahat bin Lawi bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Maksudnya dia ada sugalur kenabian, yang mana nabi yang ada kalau kita tengok sini ada Nabi Yaqub, Nabi Ishaq dan Nabi Ibrahim. Dia sugalur keturunan nabi jugalah. Apabila dewasa, baginda berkahwin dengan anak Nabi Shu'aib alaihissalam yang bernama Safura. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di Mesir semasa pemerintahan Raja Firaun yang zalim. Ni tahulah kan, semasa Nabi Musa ni lahir, dia masa tu lahir di zaman Firaun. Dan Firaun ni ramai yang kata dia ada banyak lah. Firaun tu nama kepada gelaran raja, tapi Firaun ni ada banyak orang dia. Firaun banyak lah, banyak lah Firaun. Firaun ni macam gelaran kepada raja yang ada di Mesir ketika itulah. Nabi Musa AS mempunyai beberapa mukjizat dan keistimewaan. Antaranya, baginda boleh berbicara dengan Allah SWT dan mempunyai tongkat yang boleh bertukar menjadi seekor yang boleh bertukar menjadi seekor ular yang besar. Pada suatu hari, Fir'aun sangat marah kerana Nabi Musa AS mengajaknya menyembah Allah SWT. Fir'aun lalu mengumpulkan ahli-ahli sihirnya yang handal untuk beradu tenaga dengan Nabi Musa AS. Dia kumpulkan segala ahli sihir yang ada dalam pemerintahan dia untuk bertarung ataupun nak lawan dengan Nabi Musa ni. Jadi, Fir'aun dengan sombong dan angkuhnya mengatakan jika Nabi Musa AS dapat mengalahkan ahli-ahli sihirnya, penduduk Mesir akan menyembah Tuhan Nabi Musa AS. Macam tu pula. Ya, deal lah. Deal antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Fir'aun dia deal dengan Nabi Musa, konon-kononnya dia bertaruh kalau ahli sihirnya boleh kalahkan Fir'aun ni, barulah dibenarkan ataupun disuruhlah semua penduduk di bawah kerajaan dia, pemerintahan dia ni, untuk mengikut ajaran Nabi Musa dengan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Tibalah masa yang dijanjikan. Ahli-ahli sihir Fir'aun masing-masing menunjukkan kehebatan mereka. Okay. Tali-tali mereka bertukar menjadi beribu-ribu ekor ular berbisa. Tali-tali yang ada daripada ahli sihir Firaun ni bertukar menjadi ular-ular yang berbisa. Dikatakan beribu-ribu ekor ular. Jadi, dengan kekuasaan Allah, tongkat Nabi Musa AS bertukar menjadi ular yang sangat besar. Sangat besar dan menelan kesemua ular ahli sihir Fir'aun. Okay. Kejadian ini dirakamkan dalam Al-Quran, dalam surah Taha, di antara ayat 68 hingga 69. Kalau korang ada masa free ke apa, boleh rujuk semalik benda tafsir yang ada di rumah masing-masing lah. Jadi, sejak dari itu, ramai penduduk Mesir yang beriman kepada Allah. Disebabkan daripada kejadian itu, ramailah orang mengikut Nabi Musa AS dan ajarannya. Jadi, Fir'aun ni dia bertambah marah lah kepada Nabi Musa AS dan memerintahkan para tenteranya untuk membunuh orang-orang yang mengikuti Nabi Musa AS, termasuklah isterinya sendiri. Rupanya isteri Firaun pun follow Nabi Musa ni, rupanya. Jadi pada waktu malam, kejadian ni pada waktu malam, Nabi Musa AS dan para pengikutnya meninggalkan Mesir dan tiba di Laut Merah. Dia tinggalkan Mesir pada waktu malam. Dan apa yang terjadi waktu itu adalah Fir'aun dan tentunya mengejar Nabi Musa AS dan pengikutnya. Kini mereka terperangkap di antara lautan
dengan tentera Firaun, antara lautan dan bala tentera Firaun. Jadi pada waktu itu Allah lalu memerintahkan baginda, iaitu Nabi Musa, memukul tongkatnya ke laut. Dengan kekuasaan Allah, laut terbelah dua. Nabi Musa AS dan mengikutnya menyeberangi laut hingga selamat sampai ke seberang. Satu lagi, seberang tu lagi. Fir'aun dan tenteranya pula lemas ditelenggami air laut. Allah. Okay, dalam Al-Quran, korang boleh cari surah Ash-Shura ayat 63. Dia menerangkan kisah Nabi Musa ni lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, adik-adik yang tengok video ni, okay, pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah Nabi Musa yang ringkas ni adalah jangan sesekali menolak ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingatlah janjinya adalah benar-benar belaka. Taatlah kita kepada Allah dan Rasulnya selama mana hayat kita di dunia ini, insya-Allah. Jadi begitu sajalah kisah untuk Nabi Musa. Sebenarnya Nabi Musa ni ada banyak diceritakan dalam Al-Quran. Dia antara Nabi yang banyak diceritakan kisah-kisahnya dalam Al-Quran. InsyaAllah untuk video akan datang, kita akan cover pula berkenaan dengan Nabi Harun yang fasih berbicara. Nabi Harun ni bukan macam calang orang lah, dia boleh berpidato, dia pandai dalam bahasa lah, dia pandai berkata-kata. Nabi Harun punya mukjizat lah. Dia bukan pandai berkata-kata, pandai berbicara, dia pandai juga berdebat. Jadi untuk video akan datang, insyaAllah kita akan cover tajuk Nabi Harun pula. Okay, sehingga saat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.